Halo murid-murid, kita berjumpa lagi. Cikgu Doni berharap Anda semua berada dalam keadaan sehat, olafiat, gembira, dan yang paling penting teruskan semangat untuk mahu berjaya dan belajar dengan bersungguh-sungguh, terutama sekali subjek perniagaan. Baik, kita teruskan bab 6, Persediaan Memulakan Perniagaan. 6.1, Akta-Akta Penubuhan sesebuah Entiti perniagaan. Baik, mari menurut. Perniagaan yang terdapat di Malaysia ini ada berbagai jenis dan saiz, bermula daripada saiz kecil sederhana sehingga bersaiz besar, ha. Jadi, organisasi perniagaan yang berbeza ini biasanya tertakluk kepada akta-akta yang berbeza. Setiap akta digubal bertujuan bagi mengawal operasi ya, perniagaan dan juga aktiviti perniagaan. Akta-akta penumbuhan sesebuah perniagaan ini boleh diperolehi dalam website SSM ataupun uh, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Oke, okay, ini merupakan SSM tiga akta penubuhan perniagaan. Okay, yang pertama sekali akta pendaftaran perniagaan 1956. yang kedua akta perkongsian liability terhad 2012. yang ketiga akta syarikat 2016. selapas ini kita akan lihat satu demi satu. terangkan tiga akta penubuhan perniagaan di Malaysia. Kini ini merupakan gambar contoh mudahnya daftar atau renew SSM online. Mari kita lihat akta yang pertama, Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Baik, akta ini digubal untuk mengawal pendaftaran milikan tunggal dan perniagaan perkongsian. Cikgu ulang semula untuk mengawal pendaftaran milikan tunggal dan perkongsian sahaja. Baik, biasanya perniagaan perniaga milikan tunggal ini dimiliki oleh seorang pemilik. oke, manakala perniagaan perkongsian dimiliki sekurang-kurangnya dua orang dan maksimum 20 orang. Seterusnya, Akta Perkongsian Liability Terhad 2012 ataupun PLT. Baik, Akta ini digubal untuk mengawal penubuhan PLT ya. Apa itu PLT? Yaitu perniagaan yang menggabungkan sebuah syarikat dengan sebuah perniagaan perkongsian. Jadi PLT ini merupakan satu perniagaan oke okay, untuk melindungi rakan-rakan kongsinya. Oke, okay, dan memudahkan pengurusan perniagaan PLT lebih fleksibel. Oke, okay, seterusnya akta yang ketiga, akta syarikat 2016. Oke, okay, akta ini digubal untuk mengawal penumbuhan dan operasi sesebuah syarikat berhad, ya. sama ada sendirian berhad ataupun syarikat awam berhad. Oke, okay, biasanya syarikat persendirian ini menggunakan perkataan sendirian berhad. Okay, dengan bilangan pemegang share ataupun saham, oke, okay, sekurang-kurangnya seorang dan maksimum 50 orang. Manakala syarikat awam menggunakan perkataan berhad, Bhd, dengan bilangan pemegang share seorang paling minimum dan tiada had ha, maksimum pemegang uh, apa ini saham. 6.2 Prosedur pendaftaran sesebuah entiti perniagaan. Terangkan prosedur pendaftaran perniagaan milikan tunggal. Biasanya semua perniagaan milikan tunggal yang terdapat di Malaysia yang mempunyai premis perlu atau wajib didaftarkan dengan pendaftar perniagaan. Bagi peniaga kecil-kecilan seperti penjajah atau pegerai, dikecualikan hanya perlu mendapatkan lesen perniagaan daripada pihak berkuasa tempatan. Bermaksud mereka tidak perlu mendaftarkan perniagaan mereka di bawah SSM. Jika perniagaan tidak didaftarkan dalam tempoh yang ditetapkan, pemilik perniagaan akan dikenakan hukuman ataupun akan diambil tindakan undang-undang di bawah akta pendaftaran perniagaan 1956. Pemilik perniagaan perlu mendaftar perniagaan tidak lewat 30 hari dari tarik memulakan perniagaan. Mari kita lihat prosedur pendaftaran perniagaan milikan tunggal. Oke, yang pertama membuat permohonan carian nama menggunakan borang PNA 42. Oke, perniagaan boleh didaftarkan dengan menggunakan nama carian sendiri ataupun nama trade. Yang kedua, perniagaan perlu membuat permohonan mendaftar nama menggunakan borang E. di mana perniagaan perlu melengkapkan semua maklumat dalam borang A dan disahkan oleh pegawai SSM. Yang ketiga, peniaga perlu menghantar borang A bersama dengan dokumen sokongan di mana peniaga perlu menghantar borang A dan perlu membayar Rp30 untuk nama sendiri, Rp60 untuk nama trade dan jika peniaga ada membuka cawangan, okay, setiap cawangan Oke, okay, peniaga perlu membayar 5 ringgit. Seterusnya, yang keempat, peniaga akan mendapat sijil pendaftaran perniagaan ataupun borang D. SSM akan mengeluarkan sijil pendaftaran perniagaan dan mesti dipamerkan di premis. Terangkan prosedur pendaftaran perniagaan perkongsian. Oke, langkah pertama membuat permohonan carian nama menggunakan borang PNA-42 di mana peniagaan boleh didaftarkan dengan menggunakan nama sendiri atau nama trade. Yang kedua, membuat permohonan mendaftar nama menggunakan borang E di mana peniaga perlu melengkapkan maklumat dalam borang E dan perlu ah, disahkan oleh pegawai SSM. Langkah ketiga, peniaga menghantar borang E bersama dokumen sokongan, ah, di mana peniaga perlu menghantar borang E dan perlu membayar Rp30 untuk nama sendiri, atau Rp60 untuk nama trade, dan Rp5 bagi membuka setiap cawangan. Seterusnya, langkah yang keempat, mendapatkan sijil pendaftaran perniagaan, atau borang dia ya, di mana SSM akan mengeluarkan sijil pendaftaran perniagaan dan mesti dipamerkan. Ya. Jadi kalau kita lihat untuk pendaftaran perniagaan milikan tunggal dan perkongsian, oke. Okay, uh, prosedur pendaftaran perniagaan kedua-dua perniagaan ini adalah lebih kurang sama. Terangkan prosedur Pemerbadanan Syarikat Persendirian. Oke, langkah pertama, peniaga perlu membuat permohonan carian nama menggunakan borang 13e, di mana sejumlah pembayaran akan dikenakan dan peniaga perlu mendapatkan kelulusan nama syarikat dari SSM. Yang kedua peniaga perlu membuat permohonan pemerbadanan syarikat di mana syarikat perlu melengkapkan maklumat yang penting dalam borang permohonan pendaftaran syarikat yaitu Section 14. Langkah ketiga, peniaga perlu mendapatkan notis pemerbadanan syarikat di mana SSM akan mengeluarkan notis pemerbadanan Syarikat apabila maklumat mematuhi proses yang telah ditetapkan, di mana peniaga telah melengkapkan segala maklumat yang betul dan melampirkan segala lampiran yang sesuai, dan seterusnya peniaga melantik setiausaha Syarikat, di mana uh, syarikat itu hendaklah dilakukan dalam tempo 30 hari selepas pemerbadanan syarikat. Terangkan prosedur pemerbadanan syarikat awam. Oke langkah pertama, membuat permohonan carian nama dengan menggunakan borang 13A, di mana sejumlah pembayaran akan dikenakan dan mendapatkan kelulusan nama syarikat daripada SSM. Langkah kedua, membuat permohonan pemerbadanan syarikat awam di mana syarikat perlu melengkapkan maklumat dalam borang permohonan pendaftaran syarikat, yaitu section 14, ah, di mana segala maklumat perlu dilengkapkan termasuklah nama syarikat, status syarikat, jenis perniagaan, alamat Okay, alamat pemegang saham, maklumat pemegang saham, maklumat saham syarikat, maklumat penyara simpanan borang. Langkah ketiga mendapatkan notis pemerbadanan syarikat. Di mana SSM akan mengeluarkan notis pemerbadanan syarikat apabila maklumat mematuhi proses yang ditetapkan. Dan seterusnya langkah yang keempat Melantik setiap setia usaha syarikat, ah, di mana syarikat hendaklah dilakukan dalam tempo 30 hari selepas pemerbadanan sesebuah syarikat. Jelaskan lima perbezaan antara perniagaan syarikat dan perkongsian. Oke, ini merupakan jadwal yang menunjukkan perbezaan di antara perniagaan milikan tunggal perkongsian dengan syarikat dan dengan PLT ya. Oke, kita lihat perkara yang pertama, akta yang tertakluk. Oke, bagi perniagaan, di bawah akta pendaftaran perniagaan 1956, bagi syarikat di bawah akta syarikat 2016, bagi PLT di bawah akta PLT 2016. Perkara yang kedua, sembangan modal bagi perniagaan di bawah pemilik perniagaan. Sama ada pemilik perniagaan itu milikan tunggal ataupun rakan kongsi. Bagi syarikat, modal disembangkan melalui saham, okay? yaitu pemegang saham. Dan bagi PLT, okay, modal disembangkan di kalangan pekongsi. Seterusnya, perkara pemilik perniagaan, oke, okay. perniagaan di bawah pemilik perniagaan tunggal ataupun di bawah rakan kongsi ya. Bagi syarikat, pemilik adalah di kalangan pemegang saham. Manakala PLT, pemilik perniagaan adalah di kalangan pekongsi. Seterusnya, perkara liability peribadi. Bagi perniagaan, liability tidak terhad, syarikat terhad dan PLT juga terhad setakat modal yang dilaborkan. Manakala perkara bilangan pemilik ataupun pemegang saham bagi perniagaan sudah pasti peniaga milikan tunggal adalah seorang dan bagi perkongsian rakan kongsi adalah di antara 2 hingga 20 orang. Bagi syarikat, syarikat sendirian berhad di kalangan Ahli dia adalah seorang minimum dan maksimum adalah 50 orang, manakala syarikat berhad minimum seorang dan maksimum adalah tidak terhad. Bagi PLT okay, seorang paling minimum dan maksimum tidak terhad. perkara yang terakhir, tanggung-tanggung jawab pengurusan bagi perniagaan adalah di bawah tanggung jawab pemilik perniagaan itu sendiri. Dan bagi perkongsian, ya, pengurusan adalah di bawah rakan-rakan kongsi. Bagi syarikat, pengurusan adalah di bawah lembaga pengarah, seterusnya bagi PLT, yang mengurus perniagaan ini adalah di kalangan berkongsi, ya 6.3 tanggung jawab perlu dipatuhi usahawan setelah mendaftarkan perniagaan terangkan enam tanggung jawab perlu dilakukan usahawan setelah mendaftarkan perniagaan. Oke, yang pertama sekali usahawan perlu mempamerkan sijil perakuan pendaftaran dan lesen perniagaan. Di mana peniaga wajib ah, mempamerkan ah, sijil pendaftaran perniagaan itu yaitu borang D dan lesen perniagaan di tempat yang mudah dilihat nah, di dalam perniagaan dia. Yang kedua, tanggung jawab yang perlu dipatuhi oleh usahawan ialah mempamerkan papan tanda perniagaan. Di mana peniaga wajib mempamerkan nama perniagaan dan nomor pendaftaran perniagaan. Yang ketiga, usahawan perlu menunjukkan nama dan nomor pendaftaran perniagaan pada Dokumen dimana di mana peniaga wajib mempamerkan nama dan nomor pendaftaran di dokumen seperti invoice, bill ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan. Seterusnya yang keempat, usahawan perlu memper memperbaharui sijil perakuan pendaftaran perniagaan di mana peniaga wajib memperbaharui ataupun renew sijil pendaftaran perniagaan dalam tempo 30 hari ya sebelum tarik tamat pendaftaran yaitu menggunakan borang E1 bermaksud selepas setahun berniaga usahawan itu perlu memperbaharui ya sijil perakuan pendaftaran yang kelima usahawan perlu mendaftarkan perubahan maklumat perniagaan dengan menggunakan borang D ya dimana peniaga wajib mendaftarkan perubahan butir perniagaan ya. Sama ada dari segi alamat, ataupun adanya cawangan baru, ataupun perubahan pemilik ya, dalam tempo 30 hari ya, dari tarik yang berlaku. Seterusnya, yang keenam, oke, okay, usahawan perlu menamatkan pendaftaran perniagaan apabila perlu dengan menggunakan borang C, okay, Jika usahawan berhenti berniaga atau jika usahawan menghadapi uh, muflis atau bankrupt, kematian pemilik ataupun arahan daripada mahkamah. 6.4 Dokumen perniagaan yang perlu disimpan Jelaskan lima kepentingan menyimpan dokumen perniagaan. Oke, okay, mari kita lihat kepentingan menyimpan dokumen perniagaan ha, dalam perniagaan kita. Oke, okay, yang pertama sekali adalah untuk memudahkan rujukan. Yang kedua, kepentingan menyimpan dokumen adalah sebagai sumber rekod account perniagaan. Yang ketiga, kepentingan menyimpan dokumen adalah bukti urus niaga berlaku. Yang keempat, sebagai ingatan ya, tentang hutang-hutang perniagaan. Dan yang kelima, kepentingan menyimpan dokumen perniagaan sebagai sumber rujukan untuk perancangan perniagaan. Berikan 5 rekod transaksi perlu disimpan dengan baik. Baik, kita lihat rekod-rekod transaksi ya. Yang pertama, record transaksi bank, yaitu penyata bank. Yang kedua merupakan record pembelian. Yang ketiga merupakan record jualan perniagaan. Yang keempat merupakan record kos operasi. Dan yang kelima merupakan record ambilan dan modal. Mari kita lihat yang pertama, rekod transaksi bank yaitu penyata bank. Oke, okay, di mana yang pertama ini kita lihat gambar keratan cek. Oke, okay, keratan cek nih perlu disimpan oleh usahawan sebagai rujukan usahawan apabila pembayaran dibuat dengan menggunakan cek. Oke, okay, yang kedua dokumen merupakan slip bank apabila usahawan memasukkan uang tunai ataupun cek ke dalam account-nya. Oke, okay, ini adalah slip pindahan uang. Apabila usahawan membuat pemindahan uang dari account ke account pihak yang ketiga. Dan seterusnya, ini merupakan penyata bank ya. Penyata bank ini perlu disimpan, ha? merupakan penyata yang dikeluarkan oleh pihak bank bagi menunjukkan transaksi yang dilakukan oleh usahawan ha? dalam suatu tempo. Yang kedua, rekod pembelian dan rekod jualan secara kredit. Oke, ini merupakan gambar katalog, oke, bagi dokumen nih dokumen ini merupakan dokumen bercetak yang mengandungi gambar-gambar yang berwarna dan mempunyai harga mengikut item ataupun barang yang disediakan. Oke, ini gambar menunjukkan sebut harga dokumen yang menyatakan harga barang-barang. kalau kita lihat sana. Oke, berbagai jenis barangan ada kuantiti setiap. Harga bagi, kuantiti, dan jumlah keseluruhan ini merupakan borang pesanan. Oke, okay, borang pesanan ini digunakan oleh pembeli untuk membuat pesanan pembelian daripada penjual. Oke, okay, ini merupakan nota serahan dokumen yang dihantar oleh penjual bersama dengan barang-barang yang telah dipesan oleh pem, uh, pembeli ya uh, dihantar kepada pembeli. Oke, okay, sebagai contohnya, uh, syarikat pembekal Rizwana uh, telah menghantar barang-barang seperti beras, siam, telur, sadin uh, mengikut kuantiti dan harga. Oke, okay, jadi ini adalah nota serahan yang disertakan beserta dengan barang-barang yang di diberikan. Uh. Ini adalah dokumen invoice, yang mana dokumen yang dihantar oleh penjual kepada pembeli apabila pembeli membeli barangan secara kredit ataupun secara hutang. Oke, okay, kalau kita lihat gambar ini, dia menunjukkan item uh, smartphone, oke, okay, microphone, oke, okay, dan mempunyai kuantiti, harga, dan jumlah. Harga keseluruhan termasuk diskaun niaga. Oke, dokumen ini menyatakan jenis dan kuantiti barang yang dibeli dan jumlah yang perlu dibayar oleh pembeli. Ini merupakan dokumen nota debit, di mana dokumen yang dihantar oleh penjual kepada pembeli bagi memaklumkan pembeli bahwa hutangnya telah bertambah. Oke, okay. yang pertama, nota debit ini memberitahu didapati terkurang kira dalam invoice asal. Yang kedua, terdapat charge-charge tambahan lah, seperti charge angkutan. Yang ketiga, adanya item ataupun butiran yang tertinggal dalam invoice. Oke, okay. kalau kita lihat nih adalah contoh nota debit lah. nota kredit merupakan dokumen yang dihantar oleh penjual kepada pembeli untuk memaklumkan pembeli bahwa hutangnya telah berkurangan. Oke, okay, nota kredit ini antara lain menjelaskan yang pertama didapati okay, terlebih kira dalam invoice yang asal. Yang kedua, pembeli memulangkan barangan karena salah satu jenama ataupun barangan ataupun jenis barangan tu Uh, rosak ataupun salah jenama okay, yang ketiga adalah adanya kekurangan kuantiti barang dalam invoice ini merupakan receipt eh? dokumen yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli untuk membuktikan penerimaan bayaran daripada pembeli Seterusnya adalah penyata account, dokumen yang dihantar oleh penjual kepada pembeli untuk memberikan ringkasan urus niaga yang berlaku kepada pembeli. Oke, okay, di mana dokumen ini menunjukkan baki hutang yang perlu dijelaskan, lah. seperti dalam uh, apa ini dokumen yang kita kita lihat nih, Oke okay, terdapat Aki hutang ya, yang perlu dijelaskan, yang ketiga, rekod pembelian dan rekod jualan secara tunai. Oke, ini merupakan dokumen bill tunai, merupakan dokumen yang dihantar oleh penjual kepada pembeli. Apabila pembeli membeli secara tunai ataupun menggunakan cek, yang keempat record cost operasi ataupun cost selain daripada cost, cost pembelian. Oke, okay, sebagai contoh, voucher tentang pembayaran gaji pekerja, voucher pembayaran tentang polisi insurance perniagaan, ataupun voucher bayaran tentang sewa kedai. Jadi, apa itu voucher pembayaran? Dokumen yang mencatatkan semua jenis pembayaran oleh usahawan secara tunai ataupun menggunakan cek. Oke, biasanya pembayaran gaji pekerja yang kedua, pembayaran sewa premis yang ketiga mungkin melibatkan bayaran utility. Yang kelima, rekod ambilan dan modal. Oke, kalau kita lihat gambar ini, memo tentang rekod ambilan stok alat tulis dalam perniagaan. Oke, memo yang kedua ini menunjukkan, oke, uh, pemilik telah mengeluarkan sebuah meja dan kursi untuk kegunaan anaknya uh, yang bernilai Rp180. Oke, jadi apa itu memo? Oke, okay, dokumen yang digunakan untuk merekodkan urus niaga antara pemilik perniagaan dengan perniagaannya. Oke, okay, di mana menjelaskan tentang yang pertama mengambil stok alat tulis, yang kedua mengambil meja dan kursi untuk kegunaan anaknya, yang ketiga mengambil uang tunai untuk kegunaan pribadi.